lagi di Bandung. Kemarin aku gak bisa ngomong apa-apa soalnya aku capek banget. Kemarin kita bisa di KL, landing jam 6 sore, langsung dijemput dan sekarang nyampe di Bandung nemenin Juna meeting. Kita lagi nemenin Juna meeting. Ini sekarang kita di mana, sayang? Uncle Bro. Juna lagi ada yang mesti diurusin, aku juga gak ngerti apa, tapi kita lihat aja nanti apa ya. Pokoknya just keep on watching. You fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Jadi sekarang kita udah sampai di Bandung, tepatnya di Antapani. Gue mau buka something, udah gue siapin dari lama. Gue dibantuin temen gue dan suaminya. Jadi gue mau bawa Tasya ke sini. Gue mau tahu respon dia bakal gimana. Ini kalau di depan nggak kelihatan apa-apa kan? Coba balik kameramen. Di depan nggak kelihatan apa-apa. Nah, nanti Tasya langsung kita bawa masuk, oke? Okay? Jadi guys, tadi katanya aku disuruh visit. Ya, aku bilang sama dia itu ada visit gitu. Sekarang kita masuk. Gue pingin banget. Jadi kita mau visit ke sini ya, gue pingin tahu nih respon dia gimana. Ayo kita masuk. Pasti kok visit. Belum buka yang ini orangnya. Aku buka buat kamu. Ah! Ada. Ayo masuk. Ini punya kamu loh, masuk. Apa sih? Masih ini punya kamu. Bukan. Oh, bukan sih. Bukan, mana ada. Kok punya aku? Ya, ini kira-kira apa? Coba tebak. Kantor orang. Enggak. Ini kantor orang. Coba buka kacamata Christian Dior yang bisa aku jatuhin itu, buka. Apa? Ini kira-kira apa? Kantor orang. Enggak, coba masuk. Awas, masih berantakan. Nih, openingnya kita bulan depan, yang. Hah? Openingnya bulan depan. Apa ini ya? Resepsionis nanti di sini. Ya kan aku bikin saunanya di Puri Gading. Jadi aku udah bikinin kamu klinik kecantikan. Bohong banget. Yes. Ini nanti ada salon juga, cuma nggak seberapa, nggak selengkap salon kamu yang di Jakarta. Masa sih? Ini klinik. Ini rumah orang kali. Klinik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dibantuin sama Kenny bikin ini buat kamu. Itu gimana sih, aku belum ngerti deh. Panggil Kenny ya, Ken! Ken! A few moments later. Kamu udah kenal kan sama Kenny? Udah. Nah, ini Kenny. Ini apa sih maksudnya, punyanya Kenny? Kamu visit kesini? Enggak, punya aku. Aku bikinin buat kamu. Seneng dong. Wow. Dia masih gak percaya. Apa sih, gak ngerti? Ya aku sebenarnya pas... Buat apa? Ya buat kamu punya klinik. Bohong banget, emang dia punya duit. udah lama nyiapinnya, nyicil-nyicil. Makasih. Iya, kita lihat ke atas. Aku udah nyiapin sebelum dari kita nikah. Dari 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu dibantu sama Kenny. Guys, gue gak ngerti ini gue sedang diapain. Tuh. Masih kotor, tapi udah 80% lah kan ya? Berapa persen kan kira-kira? Ya, tapi yang bikin klinik mahal ya. Ntar ini di sini apa? Kenny yang jelasin. Ini serius, ini punya kamu. Punya kamu, kok punya Kenny sih? Punya kamu. Punya aku? Iya. Kok punya aku? Ya kamu lah klinik ya. Ini gue gak tau gitu prank ya? Gue gitu prank ya? Aku mau prank mah, kameranya gak sendiri begitu. Bro. Gak sih? Prank mah. Sani, potong gaji, prank bukan? Bukan. Kalau di prank mah, kameranya dipegang. Ini di sini nanti apa, Ken? Kan lu yang ngurusin. Ini nanti kita lagi di ruang treatment. Di ruang treatment. Iya. Serius ini si Juna? Iya. Bohong kan? Beneran. Dia udah rencanain ini 7 bulan yang lalu sebenarnya. Yes, lo kalian harus tahu ya, gue minta beliin barangnya sebelum gue 3 bulan dulu baru bisa dibeli. Beli barang mesti nunggu dulu nabung dari uang darurat. Terus tiba-tiba bikin klinik gak kaget gue. Ini kenapa aku ngirit ya? Ini juga sebenarnya belum jadi semua.
Oh, jadi ntar di sini ruangan treatment. Iya. Di sini. Ini di daerah apa sih? Aku nggak tahu Bandung lagi. Antapani. Daerah Antapani. Nanti openingnya kita udah siapin grand opening itu, grand openingnya sekitar tanggal 21. Nanti ada oke. Wow. Ini serius nggak sih? Tentu kan. Bercanda sih. Lihat, oke, kita bikin panggung di depan. Guys, ini biar meyakinkan ya guys. Takutnya nih kalau temennya kong kali kong, tanya sama abang ini ya. Abang ini pasti. Ya susah. Bang, mau nanya dong bang. Ini mau bikin apa sih? Salon. Klinik ya bang ya? Klinik salon. Iya. Oh, atasnya klinik. Ini sekarang abang lagi ngapain? Oh, plat banner. Ini serius ternyata guys, gue gak lagi di prank. Coba aja. Ini tuh aku pikir ini tuh kayak tiba-tiba surprise. Jadi percaya kan gak di prank nih? Tanggung masih lama gitu. Kan salon tuh apa rukunnya terus berjalan, jadi kita harus cepet-cepet buka. Lu di atas ada apa lagi? Di atas buat karyawan. Mau coba naik? Boleh. Oh, jadi ntar karyawannya tinggal di sini. Iya, di blok. Oh, atas jadi kayak MS gitu ya. Buat ruangan kalian juga. Ini ruang dokter ya? Hah? Ruang dokter kan ini? Iya. Ini masih kosong, so jadi ternyata tuh si Mas Juno tuh tiba-tiba bikin klinik. Aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba, tapi di sini belum kelihatan ya, maksudnya belum kelihatan finishnya gimana karena emang ini masih kosongan. Nanti kita lihat finishnya gimana. Menarik sih. Coba, jadi sekarang saya kalau mau treatment nggak usah klinik orang lagi. Saya itu di Bandung di daerah Antapani. Kalau kalian di daerah Bandung harus nyobain ke sini nanti. Tapi ini masih belum kelihatan ya, nanti kita bakal bikin video selanjutnya ya. Oh, situ kantor. Gede juga ya kantornya. Oke, udah ada gambaran lah ya guys. Nanti di bagian sini tuh ruangan treatment, di bagian sini sih ada kamar mandinya. Ini belum kelihatan tapi nanti pasti bakal kelihatan. Thank you. Dan kamu mau apa gitu nggak? Jadi berarti nanti 100% uangnya buat aku. Iya. Kamu nggak kebagian? Gak usah, udah biasa. Nah, kalau nanti ya, kalau nggak 100% buat aku, ntar nggak mau promosi. Hey guys, power of istri sah. Kalian nih cowok-cowok yang lagi di luar sana, kalian kalau punya duit, itu cari duit sebanyak-banyak buat bahagiain istri, buat bikin usaha bareng sama istri, jangan buat ngejajanin cewek-cewek pelakor di luar sana, nggak ada gunanya. Pelakor mah nggak ada otaknya, nggak ada kemampuannya gitu kan. Kalau istri saya sendiri, apapun yang dikasih, apapun yang dibukakan usaha, pasti insya Allah berkah. Gitu, karena istri senang, rezeki juga ngalir dari Allah. Kayak Mas Juna kayak gini. Walaupun Mas Juna banyak, masih bukan yang sempurna lah, dia punya banyak kekurangan, tapi dia selalu mendedikasikan uangnya itu untuk kebahagiaan aku, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini karena agak berisik, jadi kalian bisa langsung aja ntar ditemenin Sandi untuk ngeliat-liat bagian salonnya ya. Salon aku ntar ada satu lagi di, yang utamanya itu salon aku ada di Puri Gading. Itu bakal buka kurang lebih 3 bulan lagi juga. Tapi itu khusus buat salon, nah kalau yang di Bandung ada kliniknya. Jadi kita udah lihat ke dalam, lihat semuanya. Sekarang ngasih tahu ke Tasya buat pertama kalinya dia tahu. Sekarang kita mau balik ke Jakarta. Karena besok gue mau ke Medan, jadi padat banget tuh, bisa di Malaysia, landing Jakarta langsung ke Bandung, Bandung balik ke Jakarta, besok kita ke Medan, oke? Dadah!